Assalamualaikum, man. Tak ada lagu morning. Kita sembang orang lain. So, hari ni kita nak pergi ke lunch. And then kita nak pergi shopping. Tapi kita nak makan tengah hari dulu. Kau mana nak makan? Tempat gemus. Okay lah. Tempat makan lah. Tempat makan macam ni? Tengok lah ni. Kau nak macam ayam eh? Ayam. Kita konsepkan ayam lah. So, sekarang kita akan masuk. Kita tengok lah apa makanan kita sekarang. Alright, jom. Okay, inilah dia punya punca-punca kecelakaan berlaku aku hari ni. Habis aku punya diet, satu. Yang kedua dia, ha ni mamak ni. Ha, ni mamak ni. Balik belah. Okay lah. Sampai kereta buat aku review pasal makanan tu. Kalau nak cerita memang aku pun tak tahu kedai tu sebenarnya. Aku pun tak tahu kedai tu kedai apa. Aku walaupun aku selalu lah lalu sini kan. Okay guys, sekarang ni kita dah boleh lepas makan ayam gambus eh? Pak gembus. Ayam pak gambus. Gembus. Yes, pak gembus. So, terima kasih kepada Din lah kerana bawa aku makanan macam ni. Aku tak boleh makan pedas sebenarnya. Dan tadi Din baru beritahu aku yang tadi tu adalah first level pedas. Betul eh? Betul. Ada lagi dua level lagi. Ada dua level lagi. Oh. Shit. Tapi bagi orang yang suka pedas, yang ada nak merasa pedas, memang jumpa lah kan. Bagi aku tak boleh lah. Sebab jaga perut kan. So kawasan dia terletak dekat Kampung Pandan. So kalau korang nak tahu, kalau daripada Times Square, nanti ada satu flyover belah kiri. Aku akan lalu situ, akan lalu kedai tu. Sebelah dia, dia ada macam Petronas. Aku masuk simpang situ. Kalau nak tahu juga, boleh search. Boleh je lah. Pak Gembus. Pak Gembus. So, review pasal makanan tu, dia actually dia macam ayam penyet tau. Ada nasi, dia ada ayam dengan ada sayur dia. Tempe lah apa semua, tapi tak ada tempe lah. Cuma dia ada kobis dengan timun. Sambal dia, first level dia, dia campur, dia ada sambal pedas dan sambal, satu lagi sambal tu dia macam asin. Penawar dia. Okay, package dia, harga kau boleh cari sendiri. Tapi aku rasa dia ada 4 set kan, A, B, C dengan D. So setiap satu set tu harga dia naik singgit-singgit lah. RM7 yang first yang set A tu RM7.80 selak aku. Yang set B tu RM8.90. Set C RM9.90. Yang D tu RM10.90. Lepas dia set tu ada yang B tu ada tempe, yang A tak ada tempe. Oh, patut ada tempe lah. Aku tak ingat apa lah. C dengan D tu aku tak ingat lah. Betul, sebelah tadi aku tengok ada tempe kan. Tapi kalau korang, bagi aku lah kan, kalau kata korang jenis yang tak suka pedas, jangan masuk kedai tu eh, bahaya. Ada yang tumbuk lagi. Ada yang tumbuk lagi. Aku hampir-hampir tumbuk dia sebenarnya. Tapi sebabkan aku tahan marah, nasib baik ada vape, aku keluar terus. Shit siya.
So far itu sajalah aku nak review pasal kedai tu. Tapi dia berasaskan semua ayam kan. Okay, kalau korang rasa nak try, korang rasa nak ambil challenge, nak cabar diri korang, korang pedas tak dalam pedas, aku boleh pergi Ayam Pak Gembus di Kampung Pandan. Di cawang Kampung Pandan kan. Ada tempat lain lagi kan? Ada lagi. So korang boleh google, korang boleh waste Ayam Gembus, apa, Pak Gembus, and then pilih berdekatan dengan korang. Tapi kita pergi ni dekat Kampung Pandan. Okay, jangan lupa kita pun berharap pada Din untuk sponsor makanan kita kali ni. Makanan ini disponsor oleh Insulin.